Channel. Oke, kali ini kita kedatangan setrika merek Philips ya. Ini mati total, ini lampunya mati. Oke, langsung aja kita bongkar untuk mengetahui apa penyebabnya, kenapa setrika ini bisa mati. Nah, mungkin kita bisa cek dulu di bagian kabel power ya teman-teman. Jangan-jangan kabelnya yang terputus di jalan. Kita cek dulu. Oke, ini nyambung ya untuk kabel satu ini ya. Oke, untuk kabel powernya ini tidak ada masalah ya. Nah, kita lanjut ke dalam ya, kita bongkar. Jadi untuk model setrika Philips yang seperti ini tuh, bodi plastik seperti ini tuh, kita bongkar di bagian gagangnya itu kelihatan untuk strop pengunci bodi ya teman-teman ya. Jadi kita congkel aja untuk gagangnya, itu nanti kelihatan skrupnya ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin memperbaiki setrika sendiri, itu ikuti aja tutorial kali ini ya teman-teman ya. Oke, jadi ini patah platnya ya teman-teman ya. Jadi ini yang menyebabkan kenapa setrika ini mati ya. Ya, ini untuk kawat tembaganya, nanti kita lilitkan di bekas patah di yang patah ya. Kita coba akal dengan menggunakan kawat tembaga ini ya teman-teman ya. Dan usahakan nanti untuk pemasangannya itu jangan sampai bersentuhan dengan bodi atau dengan plat yang lain ya teman-teman ya. Ya, jadi seperti itu tadi untuk langkahnya ya teman-teman ya. Ini aman, jadi di pemasangan kawat tembaga tadi diusahakan jangan sampai bersentuhan dengan bodi atau plat yang lain. Nah, ini panas nih teman-teman. Tutup teman-teman, tutup di belakang untuk kabelnya, jangan sampai untuk mengakali plat yang patah ya teman-teman di setrika. Like, comment, subscribe teman-teman untuk mendukung channel kami di DZ Channel, dan nantikan video kami berikutnya. Sekian, sampai jumpa, warahmatullahi wabarakatuh.